kondisi dan situasi saat ini adalah sungguh-sungguh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memahami serta menyadari hakikat persoalan akan selalu lahir dan batin, jiwa dan raga, serta terhindar dari kerusakan di seluruh bidang kehidupan, khususnya bidang agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Untuk itu kita perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita, mendekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah untuk meminta doa, sambil kita selalu membacakan doa, serta senantiasa kita menggali pengetahuan-pengetahuan kesehatan, bagaimana menghindar dan menguatkan menahan dari kemurahan-kemurahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita menjaga persatuan melalui jalinan silaturahim, kekerabatan, serta membiasakan gotong royong, saling komunikasi, dan berjalin tentang komitmen bersama dalam menghadapi wabah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu bihi illa al-fasiqin alladzina yu'minuna bi-Allahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusara wa yusiduna fil ardh ulaika humul khasirun." Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah, melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Hari ini ya, hampir semua umat Islam, semua ulama sejak zaman sahabat, semuanya sepakat bahwa ujian adalah akibat dari dosa-dosa manusia.